Kira-kira dia menang gak ya? Saya malah khawatir kalau dia kenapa-napa, Bon. Yaudah, kita pulang duluan aja, Kak. Kasihan ibu sendirian di rumah, tapi bagus. Ibu kan butuh kita juga, Kak. Yaudah deh, Bon. Mendingan kita pulang duluan aja. Semoga bagus dia ada di rumah ya. Ya. Kakak, kok kayak ada suara yang nangis ya? Apa itu bagus ya? Kamu dengar juga ya? Dengar, Kak. Jangan-jangan itu beneran bagus. Bagus, Kak. Kenapa nangis? Bagus, bagus. Bagus, kamu kenapa, Gus? Kok kamu nangis? Kamu nangis karena kalah ya, Gus? Gus, kalah atau menang itu udah biasa, Gus. Jadi kamu jangan nangis ya. Yang penting kan kamu udah berusaha. Nika. Seharusnya kamu seneng dong, Bagus. Badannya rusak, Kak. Maafin-maafin ya, Kak Bonnie. Ya ampun, jadi kamu nangis gara-gara sepatu, Gus. Mama sih gak kayak Kak Sally. Susah benerin sepatu. Kamu ini gimana besok? Udah, Gus. Tenang aja. Sepatu itu kan rusak karena kamu genain lomba lari. Terus kamu menang. Jadi sepatu itu yang nolongin kamu. Iya, Gus, aku gak apa-apa kok. Kalau saya pakai sepatu besok, soalnya sakit. Apa, Bon? Jadi selama ini kamu nyembunyiin sakitnya? Iya, Kak. Tapi aku kuat kenahan. Yang penting gak kena marah guru. Ya udah, mendingan sekarang kita pulang aja ya. Ibu pasti udah nungguin kita. Ayo, Kak. Iya. Selamat ya, Gus. Kakak bangga, kamu menang. Aku juga bangga. Selamat ya, Gus. Tadinya Bagus mau ganti sepatunya pakai uang hadiah lomba. Cuman uangnya sayang. Mendingan kasih ke ibu. Wah, benar tuh, Gus. Kita bisa beli popok buat ibu. Iya. Gus, mendingan sekarang kita belanja keperluan ibu yuk, Kak. Ayo, Kak.